Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Narta Cahdeso. Seperti biasa guys, pada kesempatan kali ini kita akan update kembali progres pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Dan saat ini kita akan putar-putar di sekitaran Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur guys. Terlihat ya guys, di bawah ini masih terus dilakukan penggalian. Dan video sebelumnya yang telah saya upload di channel ini sampai di coran yang ada di depan itu ya guys. Maka dari itu kita akan putar balik di sini, kita akan melihat perkembangan yang ada di barat sana ya guys, persis di selatannya Bukit Tampora guys. Sebelum lebih lanjut kalian menonton videonya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan memberikan like pada video-video saya, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya langsung saja tulis di kolom komentar. Yang terakhir di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupload video terbaru guys. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya guys untuk didengar, karena mengingat saya pas rekodnya ini persis di dekatnya ekskavator breaker, jadi terdengar itu bunyinya ya guys ya. Oke guys, saat ini kita sudah terbang mengarah ke arah barat ya guys. Dan terlihat di depan itu ada coran baru untuk pengalihan jalan sepertinya ya guys. Apakah mungkin informasi yang saya dapatkan yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa jalan yang menuju ke Desa Kalisari ini akan dibuatkan overpass atau sebuah jembatan yang ada di atasnya jalan tol. Apakah mungkin itu nggak jadi atau bagaimana? Saya belum mendapatkan informasi terbaru ya guys. Namun saat ini bila kita lihat, ini sepertinya ada pengalihan jalan lagi guys. Ini sudah dibuatkan ya, ini mengarah ke bawah. Apakah mungkin jalan yang di atas itu akan dibongkar, tahap selanjutnya akan dibangun sebuah jembatan? Kita kurang paham juga ya guys. Maka dari itu ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputar pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, yaitu dari Gending sampai ke Besuki guys. Di bawah ini nampak sudah panjang sekali yang telah dilakukan pengecoran untuk drainase atau saluran airnya ya. Dan terlihat di sisi kiri guys, di sini ada pengurukan. Ini untuk apa kira-kira guys? Nah, itu terlihat ya di lokasi yang ada di sebelah kiri ini ada pengurukan. Dan bila kita lihat guys, atau bila kita bandingkan dengan video sebelumnya yang jaraknya sekitar kurang lebih setengah bulanan ya, atau 15 harian yang lalu, di kawasan ini untuk timbunan atau urukannya sudah tampak semakin tinggi ya guys. Dan untuk di sisi kanan itu untuk drainasenya itu sudah panjang juga yang telah dilakukan pengecoran. Wah, luar biasa ya guys untuk perkembangannya. Perlu kita ketahui bersama, waktu pengambilan video ini masih waktunya jam istirahat guys. Para operator ataupun para driver semua yang bekerja di dalam pembangunan jalan tol Probowangi ini masih melaksanakan isoma, yaitu istirahat sholat makan. Terlihat guys ya, untuk di bukit ini yang paling sering menggunakan peledak atau dinamit ya kalau nggak salah. Terlihat ya guys, untuk batunya itu besar-besar guys di kawasan ini. Benar guys, nyatanya untuk bukit ataupun pegunungan yang ada di kawasan Situbondo itu isinya merupakan batu yang besar-besar dan keras guys. Thank you.
Nah, terlihat juga ya guys, di bawah ini merupakan timbunan yang begitu sangat tinggi ini guys, karena mengingat perbukitannya itu tinggi dan untuk lembahnya itu sebegitu sangat terjal, sehingga membutuhkan banyak sekali tanah uruk untuk di lokasi ini untuk menyamaratakan dengan badan jalan tol yang ada di sekitarnya. Di bawah ini untuk di sisi kanan ataupun kiri itu dilakukan pembelahan semua ya guys, karena mengingat banyak sekali bukit hanya di sisi kanan ataupun kiri saja yang dilakukan penggalian. Namun untuk bukit yang ada di bawah ini benar-benar 100% untuk sisi kanan ataupun kiri itu dilakukan pembelahan semua ya guys. Dan terlihat pemandangan bila kita melihat ke arah barat seperti itu, dan nampaknya untuk perkembangan di kawasan ini ya, yang ada di Kecamatan Banyu Glugur ini, nampak sudah sangat terasa ya guys perkembangannya, baik urukan ataupun pembuatan drainasenya luar biasa sekali untuk perkembangannya. Dan tak lupa juga guys, di setiap video-video saya kita selalu mendoakan untuk para pekerja dan untuk kita semua guys ya, yang melihat video ini ataupun yang mendengar suara saya. Kita sama-sama berdoa ya guys, semoga kita semua, terutamanya untuk pekerja, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, banyak rezeki, dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Semoga juga selalu mendapatkan perlindungan ya guys, semuanya tanpa terkecuali. Dan semoga pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi dari Gending sampai Besuki, semoga segera selesai ya guys. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, di bawah inilah guys, ini merupakan timbunan yang memang begitu sangat tinggi, karena memang kontur bukitnya atau lembah yang memang begitu sangat dalam, sehingga membutuhkan banyak sekali tanah uruk. Dan kira-kira seperti itulah guys pandangan kita bila kita mengarah ke arah timur nantinya. Seperti biasa, saya akhiri dulu videonya ya guys, sampai di sini. Kita update lagi nanti di lain kesempatan dari lokasi di bawah ini mengarah ke arah barat. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan ya guys. Oke guys, mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.